Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Seperti biasa, bertemu kembali dengan aku Saris. Di kesempatan kali ini, saya sudah mulai kembali masuk hutan untuk mencari beberapa material yang akan dipakai untuk mengerjakan satu mandau dengan tipe sangka dengan ukuran panjang bilah 52 cm. Jadi mandau yang masih saya kerjakan dengan tipe sangka, gagang tanduk, sarung kayu gerunggang, dan panjang bilah 52 cm. Dan sengaja tidak saya bawa karena masih dalam proses pengerjaan. Dan juga untuk sahabat-sahabat Saris yang bertanya tentang mandau yang ready, masih ada dua mandau dengan tipe hulu tunggur, yang satu di rumah, sarung full ulin dengan ukuran panjang bilah 47 cm. Dan untuk yang satu ini dengan ukuran panjang bilah 40 cm, sarung kayu gerunggang, gagang, ulin. Jadi jika ada teman-teman yang berminat, silahkan untuk mandau yang satu ini. Dan supaya teman-teman tidak lagi bertanya berapa harga ataupun pemaharan untuk mandau yang satu ini. Nah, jadi untuk mandau hulu tunggur yang satu ini, saya maharkan hanya Rp1.370.000. Jadi jika memang benar-benar berminat, silahkan menghubungi nomor WA saya yang ada. Dan mandau ini sudah siap kirim. Dan untuk mandau yang satunya, kemarin saya sudah kirim ke saudara kita yang ada di Provinsi Jambi. Jadi terima kasih sudah mempercayai saya untuk mandau yang akan beliau pakai untuk kegiatan sehari-hari. Adapun untuk mandau yang saya buat, tidaklah sebaik dan sebagus yang saudara-saudara kita buat. Nah, tetapi ini murni hasil kerja keras saya sendiri. Walaupun untuk bilahnya masih order dari saudara-saudara kita yang lain. Nah, jadi untuk saat sekarang saya belum bisa menempa. Karena pertama, belum lengkap untuk peralatan tempa. Mungkin di kesempatan lain kali saya usahakan untuk menempa ataupun membuat bilah mandau sendiri. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, saya ucapkan terima kasih banyak, baik yang di Facebook maupun di TikTok. Nah, saya doakan juga semoga sahabat-sahabat selalu diberikan berkat yang melimpah dan juga kesehatan. Oke sahabat Saris, saya akan kembali mencari beberapa material yang diperlukan untuk pembuatan mandau. Dan seperti yang saya jelaskan di awal, untuk mandau hulu tunggur yang satu ini, ukuran panjang bilah 40 cm. Dan ini siap kirim. Oke sahabat-sahabat Saris, hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya untuk kita semua.